Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib, di channel Cak Mujib TV. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, agak sedikit tidak aktif ya channel ini ya. Oke, di sini ada sebuah video sedak suara Ustaz Syamsul Debat nyanyi lagu Bollywood. Siap bagi sari kata tuh. Oke, ini daripada channel Senyum Ustaz. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita layan video ini, let's go. Alright. Kayaknya kita udah lama gak react Ustaz Syamsul Debat ya. Kan, dulu payu murah 2000, 3000 lah pek payu dah. Lompat boleh hari dulu. Kan, murah. 2 minggu. Hari ini paling murah pun dalam ialah 5-6 ribu lah paling murah. Sekarang alhamdulillah dah keluar, dah balik, dah senarai syarikat. Yang baru-baru ni keluar dalam WhatsApp, ada 25 syarikat yang diberikan LKU itu palsu. Oh. Itu palsu, berita palsu. Itu bukan palsu macam mana? Berita tu berita lama. Maksudnya tak tahu bila punya, ada syarikat yang dah tak ada pun dalam tu. Dia yang terbaru boleh tengok kat walaman web Kementerian Pelancongan, ada 300 lebih syarikat yang telah diberikan lesen bulan 10 ke 11, bulan 10 kan? Bulan 11. Nah, bulan 11 dah boleh pergi umrah balik berperingkat-peringkat. Tapi siapa yang nak pergi dengan Syamsul Debat, bulan 3. Okay? Ni bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Kan? Poi, siapa yang poi bawa anak dia, maknanya pakej kasih sayang ibu, dia dapat poi dengan saya sekali, insyaAllah. Dapat dengan harga yang harga offer lah. Harga offer. Apa nama eh? Michaela Travel. Oh, ni. Travel. Ha? Harga dia ada tiga sahaja. Mahal sikit, tengah-tengah, murah. Tu je. Tapi jangan apa. Tapi yang package yang mahal tu pun kita suggestkan, insyaAllah. Sebab saya berani cakap tu sebab saya sendiri dah pergi hotel. Saya tu baik umrah sebelum PKP tu. Saya baik umrah 5 hari. Saya pergi 5 hari. Gila tak gila 5 hari pergi. 2 hari setengah Madinah, 2 setengah Makkah. Kan. Bukan apa, saya nak confirmkan sebab kepantangan saya adalah apabila tawarkan tu yang saya ada syarikat yang saya tinggalkan. Dia boleh tawar orang macam-macamnya sampai ke Mekah, dia bagi Madinah, dia bagi hotel yang lain boleh dia janji dengan orang. Jangan buat macam tu, saya kata, berjanji dengan orang. Dia nak tahu tanda-tanda, KKLIA dah nampak dah. Kita pergi beribadah ni kena sabar banyak-banyak. Kadang-kadang tak sama macam yang kita bayangan tu, tanda-tanda nak dapat hotel lain tu. Goram mikir kan. Berjanjinya kita pergi, ada satu syarikat tu saya tanya, ni betul ke dia offer hotel Movenpick kat Makkah, Movenpick kat Madinah, betul ni? Alah, tu cadangan je, cadangan dah masuk dalam tu. Cuba fikir tu, jahat tak jahat kan? Ada yang kayak gitu. Goram tengok. Yang tu saya pergi tu, saya dah jumpa dengan manager dia sekali. Saya jumpa ada satu package yang mahal tu pun kita akan diskaunkan lagi sebab kita cadangkan ambil bilik saja, jangan ambil makan. Ambil sarapan saja sebab kalau makan sendiri lagi elok daripada makan kat hotel tu. Betul, kita betul, sendiri betul. Akan cadangkan. Ya. Kalau teman-teman istilahnya ke sana gitu, itu lebih murah makan istilahnya kita sendiri. Bener guys, daripada di hotel. Di hotel itu mahal tapi makanannya biasa banget gitu loh. Istilahnya standarnya tuh biasa banget. Ya lebih enak ketika kita makan di luar guys. Di luar hotel itu lebih rasanya itu lebih gitu loh guys. Kalau sarapan oke lah, tapi kalau macam siang sama petang sama malam tuh kita kalau boleh makan sendiri itu lagi sedap. Tahu. Tapi kau nak juga, amalah lah PPK, sebayar lah deh. Nah, besok kau nyamar atau kau kobang makan dalam tu. Dia ada yang masakan Asia, ada yang masakan Arab. Orang gomah masakan Asia, tapi masakan Asia tak sama lah macam itu kan. Jadi baik boleh ke bawah ke di saji tu. Tapi dapat tu. Cuba tengok Darul Ghufran. Bilik dia simple, biasa tapi selesa. Tu yang terbaik. Kak selesa warna kan payah. Oh, macam saya pergi memulut, saya pergi dengan TH Travel memulut. Tak pun ngaji package memulut, saya pergi. Saya dengan adik saya. Seorang dua katil. Gila betul.
lebar katil queen tu dua, bayangkanlah lebar mana. La ilaha illallah, saya kata dah borek lah nak turun, dah saya borek nak turun, kau turun dah dulu je kan. Ya, tapi tak adalah, tapi memang bilik selesa, maknanya betul, kita boleh rehat lah orang kata kan. Bagus. Pergi. Tapi ada satu pakej yang mahal sikit, iaitu kita masuk pergi ke Masjidil Aqsa dulu. Pada pergi Masjidil Aqsa ni kita buat, biasanya kita subuh kita tak pergi. Subuh sebab yang kat bilik. Tapi kita akan pergi pun, kita pergi dekat Na'asah. Kita pergi dekat Na'asah, sebab sampai je kat masjid, kita jamakkan asar dengan zuhur. Tunggu sampai maghrib, lebih-lebih dah maghrib kita jamakkan dengan isyak, kita balik. Jadi sekali je kita pergi sehari. Supaya kita atas faktor keselamatan. Kan? Lepas itu kita tarikh masuk Mekah. Kata kita pergi Madinah. Kan? Itulah. Tapi insyaAllah lah, sebab saya kalau pergi, kalau boleh pergi dengan saya sekali. Kalau boleh lah. Kan? Ini kau promote lebih kurang. Harga dia range antara 6,000 lebih, dekat 7,000 lah, 6,999 macam tu, 6,500 ke 6,900 ke 9,000 lebih. Itulah. Ya. Ha? Package. Saya dah beritahu dah. Saya dah beritahu kat dia, kalau boleh masukkan sekali package Taif tu berapa. Janganlah. Kemudian kena tambah lagi. Oh, leceh lah. Jangan kan? Orang menengok. Satu bulan belum selesai juga. Tak ada. Tapi ini bukan cerita pasal travel umrah ni, letak ya. Sambung balik. Sahadab pula cerita kan. Kan? Dikatakan apabila unta sedang mabuk cinta, maka dia tidak mahu makan sampai 40 hari. Oh. Unta ni kalau dia gamak ke unta betina tu. Kan? Ha, bayangkan tak makan 40 hari dia. Dia tak apalah bonggol dan tinggi tu air banyak. Kita cuba 40 hari. Tak dapat dah kan. Hyper kalau kena lah yang kencing manis tu. Yang tak, yang insulin tu. Jangan, hyper. Saya pernah sekali pergi apa, lawatan ke Sabah, Tawau. Dulu lama lah. Aduh, tapi masalah masa tu, yang dalam ramai-ramai tu, saya yang muda, yang lain semua tu tua. Yang lelaki tu pula, ada empat orang pakcik ni. Beg barang semua dalam tu satu. Beg ni jangan letak bawah. Dia nak simpan dalam bawah tu. Jangan, ini nyawa ni. Saya tak faham. Sampai ke bilik hotel kan masing-masing. Semua enjin. Seorang ke parut, seorang ni macam penagih lah kawan masing-masing. Kutawuk tu, rupa insulin. Nah. Memang. Patutlah beg yang satu tu tak boleh lopeh. Bawa ke mana-mana. Seorang ke parut, seorang ke boti. Seorang ke sini ada. Macam-macam lah kan. Dan tu dia. Orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Betul. Faham betul. Tak tu? Faham. Yo. Orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Itu biasa. Tapi itu tanda Allah sayang kita. Allah bagi sakit lutut tu sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita ingat. Allah, dia dah lama pakai lututnya. Makasihlah ya Allah. Pi boleh jalan ha. Tu seret-seret datang ni tadi. Sap bila lah sampai. Alah, la ilaha illallah. Iya, saya ingat saya jalan dengan arwah Wan saya dulu macam tu lah. Relax. Ya, kita dah sampai depan copek lawan dulu kan. Tapi seret, sabar dah. Kan? Iya, nampak macam dah okey. Orang muda, tua ya dah okey. Tapi kalau orang sakit lutut, jangan main-main. Lutut. Cuba kita fikir kan. Masa ketika yang Nabi mula-mula diangkat oleh Rasul, kemudian Nabi terima wahyu kan, kek gua apa? Gua Hira kan. Bagaimana Siti Khadijah menghantar makanan okay? Dengan tahap masa tu umur dia dah berapa? Bayang kan. Beza Nabi mari 25 campur 40, 15 tahun beza. Bayanglah dah tua-tua naik tiap bukit bawa makanan. Kan macam kita ada mangkuk tingkat. Buat jambah dulang si Arab tu. Macam tu kan. Cuba ya kan. Kan senang kan. Kita hari ni tengok. Tak naik dah. Tak naik. Kan. Masa pergi Mekah kan. Gitu. Aku tak naik lah. Aku tak naik. Cukup lah. Ke bawah tu dah lah. Gua Hira sama. Tapi tu dia kan. Macam tu kat peristiwa hijrah Nabi. Yang Asma Abu Bakar. Hantar makanan. Luka-luka. Tangan kuku, lutut kaki dia. Luka. Manjik gua sampai ke gusur tu menghantar makanan dengan tahap masa tu Asma binti Abu Bakar tengah pregnant 9 bulan. Ya
tu yang kata tu hijrah itu pengorbanan, kata. Hijrah itu perjuangan. Ya tidak, betul tak kono lagu tak? Kono betul kan? Ya. Jadi mana kata itulah dia. Unta kalau mabuk cinta dia tidak mau makan sampai 40 hari. Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, tetap dia akan bawa. Ketika hati dia asyik mengingati kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dimuatkan barang berlipat kali ganda. Itulah demi cintanya. Jika demi cinta seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban yang berat, adakah engkau telah meninggalkan syahwat yang diharamkan demi kerana Allah? Sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup memikul kebaikan itu? Makan pengaku, maka bukan makan ya, maka salah ejo tu, maka pengakuanmu adalah kosong belaka, tidak berguna di dunia mahupun di akhirat, di sisi makhluk atau di sisi Khalik yang mencipta. Kan? Jadi makna kata sanggup dia buat apa, macam orang bercinta lah kan. Alah dulu ingat tak yang cerita Bobby dulu kan, piarkana memene sonata magal kan, dia nyanyi tu kan, kan tak? Okay. Masyair tu ni gitu kan, aku bukan seorang penyair kan, mere tu je ko mo je ko, bila tengok muka kau, tengok senyuman kau, syairi ya gaib, maka aku jadilah seorang penyair. Nampak tak? Ha. Medusman to nehi, aku bukan musuhmu. Magale hasi. Hapal ya. Jab sedeka mene tu je ko mo je ko, do sedia, maka aku jadilah musuhmu. Ha. Ana. Iyo, dosa dia, maka aku jadilah sahabatmu. Ayo. Tak sanggup dia tinggalkan kekayaan keluarga. Wah, budak lagi. Keluar dia lagi kan, dah mati dah hero tu. Kan? Masa tu keluar apa sampai dia ke apa? Sampai dia berlari. Lepas tu jumpa lah Ima. Mujemiku cekena he, kan? Takut dia nampak Ima tu. Peletum, peletum. Kau nak cakap tum, tum, kemalah. Tak nak tunjuk dek sayang pasal sanggup tinggal semua eh. Nampak tak? Iho. Tu belum cerita Laila Majnun lagi. Laila Majnun tu kisah benar. Dia bukan dongeng, kisah benar. Sampai kedua-dua mati. Tapi dia tak ada melupakan Allah pun. Tak ada. Ha, betul. Yang cerita Bobby tu, ramai yang tak tahu. Bila keluar, memang betul. Rishi Kapoor tu. Rishi Kapoor keluar. Botol-botol bercinta dia dengan perempuan tu. Siapa nama? Dimple Kapadia. Ha. Betul ke Dimple? Ayolah Dimple lah. Dia bercinta betul-betul kat luar, tapi nak kahwin baru tahu rupa dia beradik. Ha. Ha, iya tu lah tu. Saya pun tahu. Ha. Dah saya terbaca kisah. Saya kau makaji tu. Oh, iya kau. Rupanya dia adik beradik adalah, dia ada hubungan lah dengan darah macam itulah. Ha. Tapi mana nak tunjukkan orang tu bila dia suka sanggup tinggal. Sanggup tinggal. Leko dia. Dia kata dia sayang Allah, tapi leko drama aku tujuh je nak. Zab dia kata kan. Nah, jadi sekarang ni mana dia cinta drama lebih daripada Allah. Macam tu lah. Kan? Yang pengantin satu malam pun Nabi kan. Apa tajuk drama? Apa tajuk drama sekarang? Oh, tak tahu cik. Dorih dia tak tahu. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tak tahu kan? Kan? Jadi mana kata tu dia. Tak berguna di dunia mahupun di akhirat, di sisi makhluk, di sisi Khalik. Maknanya cinta kita ni nak jelas dengan pembuktian dan pengamalan kita. Diceritakan dari Ali Karamullah Wajah, dia kata apa? Barang siapa rindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Barang siapa takut kepada neraka tentu dia akan tahan nafsunya dari segala keinginan. Dan barang siapa yakin akan mati maka tidak begitu selera kepada kelazatan. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mahabbah, lalu dia berkata, mahabbah adalah menghapuskan segala kehendak, membakar semua sifat dan hajat, serta menenggelamkan dari dalam lautan isyarat. Makna kata sa'do dia heboh nak ngajar apa yang diinginkan, maka dia ikut apa Allah khabar. Allah sabut itu-itulah. Waktu di peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Kita tengok macam mana Jibril kan bawa Nabi. Jibril dah tunjuk, ha, kau nampak tu Muhammad. Apa dia? Itulah. Itulah Yathrib. Kenapa dengan Yathrib? Tak lama lagi Allah akan perintahkan kamu berhijrah ke sana. Nabi tak ada tanya, pesalah, kenapa? Apa hal? Tak ada, Nabi tak tanya. Sebab apa? Sebab perintah Allah. Semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa pun yang nak masuk neraka.
Bila sebut syurga, sebut neraka, semua faham. Syurga macam mana, neraka macam mana. Kan? Namun tujuan Allah jadi neraka dan syurga tu ada sebab-sebab. Maka bagi mereka yang engkar dengan suruhan Allah, maka disediakan tempat sesaan neraka maha dahsyat dan tidak terperi sakitnya. Sesungguhnya jurang neraka itu terlalu curam dan kediamannya sama seperti 7 tahun perjalanan untuk sampai ke dasarnya. Orang yang kafir, orang yang kafir, dia punya badan itu nanti Allah bagi gigi dia sebesar Bukit Uhud tu. Orang kafir, dia punya gigi dia sebesar Jabal Uhud. Dia punya bahu tu selebar-lebar, perjalanannya berapa puluh hari nak bagi besar badan itu, biar jadi besar macam King Kong tu besar. Kenapa? Supaya bila kena seksa tu dia dapat seksaan yang maksimum, dia tak capek hancur macam itu. Ya, kita ni masuk hancur habis lah. Hancur balik, berat balik, berat lagi. Ya, tu sebab jangan minta. Alah, kita masuk neraka pun lama-lama masuk syurga juga. Ini senang hati kau. Jangan cakap. Tak terayu dah masalah eh. Kan? Jangan minta-minta. Kan? Yang ni tak ada dalam buku lah, saya sambung je ni. Saya sambung je kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya guys. Ya, itulah tadi Ustaz Syamsul debat. Dan ya, betul lah, jangan kita nak try daripada neraka lah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istilahnya kita mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Dan juga istilahnya, kalau kita tidak ingin masuk neraka, maka kerangkeng hawa nafsu kita, maksudnya tahan hawa nafsu kita dan keinginan kita, keinginan dunia dan lain sebagainya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takutnya adalah kita lebih dekat, takutnya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takutnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai istilahnya kita ini lengah dan juga lalai, ya. Apa yang Allah berikan kepada kita merupakan rezeki yang sangat besar kepada kita semua ini. Maka pergunakan rezeki kita ini, ya, kesehatan, ya, dan juga harta benda dan lain sebagainya, nikmat penglihatan, nikmat lisan, nikmat tangan dan lain sebagainya, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.